kamu baru lulus SMA atau SMK? Bingung mau pilih kuliah atau kerja? Kemudian bingung mau melanjutin kuliah di mana? Tenang, ada solusinya. Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara solusinya, UNISNU memiliki 5 fakultas strata 1 dan 1 program pascasarjana. Bagi kamu yang ingin menjadi jurnalis, belajar public speaking, dan mendalami ilmu broadcasting, tenang. Maka penerimaan mahasiswa baru Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UNISNU Jepara telah dibuka. Tapi kenapa harus komunikasi penyiaran Islam? Keunggulannya apa saja? Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam di Padakom tentunya berakreditasi B, memiliki dosen yang ahli, biaya terjangkau, dan memiliki fasilitas laboratorium siaran. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam akan diajarkan ilmu broadcasting, belajar menjadi penyiar radio, belajar menjadi jurnalis, dan belajar menjadi dayang profesional. Mau daftar tapi emang bisa secara daring atau online? Bisa dong. Pendaftaran dapat dilakukan di laman PMB, ikuti 5 langkah yang tertera ya. Tunggu apa lagi? Let's join us di UNISNU Jepara. Created using Powtoon.